Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd Ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah Saudara-saudariku, seiman dan seakidah si Insya Allah Ta'ala kita akan membacakan kelanjutan dari kitab Makna la ilaha illallah wa muqtadoha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i Arti dari la ilaha illallah konsekuensinya dan pengaruhnya bagi individu dan masyarakat yang ditulis oleh Asy-Syeikh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala di halaman 20 qala al muallifu hafizahullah taala fadlu la ilaha illallah keutamaan kalimat la ilaha illallah falaha fadailu azimatun keutamaannya sangatlah banyak keutamaannya sangat agung walaha minallahi makanatun selain kalimat la Allah memiliki kedudukan di sisi Allah man qalaha sadikon barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sadikon dengan jujur adkhalahu Allahul jannata Allah akan memasukkannya ke dalam surga wa man qalaha kadziban dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dusta hanya diucapkan di lisan saja hakonat damuhu wa akhrajat maluhu ya. terjaga darahnya terpelihara hartanya di dunia di dunia saja wa hisabuhu ala adapun perhitungannya perhitungan yang sebenarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahia kalimatun wazizatul lafzi, yaitu kalimat yang ringkas. Qalilatul hurufi, hurufnya sangat sedikit, yaitu kombinasi antara lam, alif, dan ha. Khafifatun ala lisan, ringan diucapkan. Ya, bahkan tanpa mengatupkan dua bibir. Ya. La ilaha illallah. Sakilatun fil mizan. Akan tetapi memiliki keutamaan kalimat la ilallah itu berat di dalam timbangan. Faqad rawa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu an Abi Said Al Hudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Qala Musa ya Rabb علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات سبع وآمرهن غير والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أخرجه أحمد Ibnu Huban Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis beliau mensahihkannya dari sahabat yang mulia Abu Said Al-Hudri semoga Allah meridhoinya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Musa berkata wahai Tuhanku ajarkan aku ilmu yang mana aku bisa berzikir kepadamu sesuatu yang bisa aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu kemudian Allah SWT menjawab wahai Musa ucapkanlah la ilaha illallah lalu kemudian Musa mengatakan seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini lalu kemudian Allah mengatakan wahai Musa seandainya sesungguhnya seluruh langit-langit yang tujuh ditambah dengan para penduduknya. Goiri selain aku, ini menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat di langit, tetapi Allah di atas langit. Wal ardina ditambah dengan bumi, yang tujuh lapis. Kemudian diletakkan dalam daun timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mampu mengalahkan berat tujuh lapis langit ditambah para penduduknya penduduknya yaitu para malaikat ditambah tujuh lapis bumi itu masih lebih berat kalimat la ilaha illallah ya. menunjukkan bahwa kalimat la ilallah memiliki keutamaan yaitu berat dalam timbangan ya. fal ala anna ilaha illallah ya abdul zikri menunjukkan bahwa kalimat la ilallah seutama-utama zikir zikir yang paling abdul wa fi hadis si ibn umar marfu'an khairu du'a'i du'a'u yaum arafat dalam hadis Abdullah bin Umar secara marfu sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma ana wan nabiyuna min qabli sebaik-baik ucapanku demikian juga ucapan para nabi sebelumku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau saja ya, tidak ada sekutu bagi bagimu ya, segala ya, kerajaan dan segala pujian hanya untukmu dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu hadis ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi Wa mimma ala fil aidon. Dan juga ada hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan kalimat la memiliki berat ya, di dalam timbangan, memberatkan timbangan. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidhi dan beliau menghasankannya, demikian juga Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan sahihun ala syarti muslim. Sahih berdasarkan persyaratan Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khala yaumil qiyamati fayun syaru lahu tis'atun wa tis'una sijilan kullu sijilin minha madul basari. Tsumma yuqalu atunkiru min hadza syai'an fayakulu la ya Rabbi fayukulu alaka udrun au hasanatun fayuhabu rajulu fayakulu la fayukulu bala inna laka indana hasanatin ya. hasanatun ya Wa innahu la zulma alaika fayahruju lahu fiha ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul fa ya rabbi bitokotu, ma hadhil albitaqatu ma ahadhi sijilat fa yakulu innaka la tadlimu fatudau sijilatu fi kafatin wa bitaqatu fi, fi kafatin fatoshat sijilatu wasakolat wasakolat al -bitokotu. ya wa ya. Nabi saw bersabda akan dipilih seorang laki-laki dari umatku di hadapan para makhluk nanti di hari kiamat. Lalu dibentangkan 99 lembaran. Ya, namanya lembaran itu pasti panjang dan lebar. Setiap lembaran ukurannya panjang lebarnya sejauh mata memandang. Ya, bayangkan. E, kalau kita melihat benda yang sangat jauh berapa kilometer mata kita sanggup melihat. Itulah sejauh mata memandang ya satu kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, ya. 5 kilo, ya, Tentunya sangat jauh. Itu satu lembaran. Ya, di sini disebutkan 99 lembaran. Ya, sangat luas, ya. Dibentangkan 99 sijil lembaran, ya, catatan, ya. kemudian dikatakan kepada laki-laki tersebut, apakah kamu mengingkari 99 lembaran ini, yaitu berisi catatan dosa. Laki-laki tersebut menjawab pertanyaan Allah SWT, tidak ya Robbi, tidak wahai Tuhanku. Lalu kemudian ditanya lagi, apakah kamu memiliki uzur, memiliki alasan, atau kamu memiliki kebaikan. Dipanggillah laki-laki tersebut, lalu kemudian dia menjawab, tidak. Ya. Maka Allah SWT mengatakan kepada laki-laki tersebut, sesungguhnya kamu itu memiliki banyak kebaikan. Ya. Tentunya ia terkejut. Tadi dikeluarkan 99 sijil, lembaran sejauh mata memandang, panjang lebarnya. Isinya catatan dosa. Kemudian ditanya, kamu punya kebaikan? Tidak. Kamu punya alasan terhadap 99 dokumen, catatan kejahatan, catatan dosa? Tidak. Lalu kemudian Allah memberi ketahukan bahwa sesungguhnya kamu itu memiliki banyak kebaikan. Ya tentu terkejut. Ya, surprise wa innahu la zulma dan sungguhnya engkau itu tidak zalim tambah lagi terkejut ya kemudian Allah Subhanahu taala mengeluarkan satu kartu ya bitokoh yang namanya kartu tentu ukurannya kecil ya kartu ATM kartu KTP itu kecil di dalamnya bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Laki-laki tersebut tak kaget kalau kemudian bertanya, wahai Tuhanku, ini kartu apa? Kok ada bersama dengan 99 si jilat yang lebar, yang panjang? Ya, lalu kemudian Allah memberitahukan, sesungguhnya engkau itu tidak dolim. Kemudian diletakkan 99 catatan dosa tersebut di dalam daun timbangan, dan kartu yang kecil yang bertuliskan di dalamnya kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang lain ternyata ya 99 catatan dosa tersebut terangkat sementara kartu yang berisi la ilallah itu turun mengalahkan berat 99 catatan dosa ya ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini kalimat yang istimewa wali kalimati al azimati katsiratun ya kalimat ini kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat agung zakar jumlatan minha ya. al hafidz ibnu Rajab ibnu rajab al hafidz ibnu rajab menyebutkan ya seluruh yang berkaitan dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah dalam tulisannya yang berjudul kalimatul ikhlas. Ya. Dan beliau membawakan dari setiap keutamaan dari kalimat la ilaha Ya. Wa min ha diantaranya anna thamunal jannah. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini seharga surga. Senilai surga. Ya. Tinggi sekali. Ya keutamaannya. Wa mangkarat akhiru jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya ucapkan kalimat la ilallah ia masuk sur surga. Ya. Kemudian berikutnya keutamaannya wahyanajatu minanar penyelamat dari neraka. Wahyatuji magfiroh, ya. menetapkan adanya ampunan ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilallah ia berhak mendapatkan ampunan. Wahyā asanul hasanati sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik amalan soleh. Wahyā tamhu dunuba wal khotoya kalimat la memiliki keutamaan bisa menghapus dosa dan kesalahan. Wahyā tujadi duma darosa Minal imani fi kolbi watarojahu bi masoh bisoha ifi ya kalimat la itu bisa memperbaharui keimanan yang sudah usang di dalam hati ya menggugurkan lembaran-lembaran dosa ya, sebagaimana yang terjadi pada laki-laki tersebut 99 itu kalah dengan satu kartu ya wa hiya azza wajalla dan bisa menyingkap penghalang sehingga ia bisa sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa kalimatul lati Kalimat la Allah adalah kalimat yang akan dibenarkan oleh Allah bagi orang yang mengucapkannya. Allah akan meng membenarkan. Ya. Wahai Abdullah Nabi Nabiun, kalimat yang diucapkan, kalimat yang memiliki utamaan sebagaimana yang diucapkan oleh para Nabi orang-orang soleh yaitu para nabi tentu tidaklah mengucapkan suatu kata-kata melainkan kata-kata yang penuh dengan makna kata-kata yang memiliki keutamaan kalimat la Allah adalah ucapan para nabi wahyu abdul dzikri dzikir yang paling abdul wahyu abdul amal amalan yang paling abdul wa aktsaruha tad'iban paling banyak dilipat gandakan kebaikannya wa ta'liidu id seharga membebaskan budak ya wa takunu harzan bisa menjaga melindungi dari setan ya jadi setan itu tidak senang dengan kalimat ini setan akan lari ya wa amanun min wahsyatil qabri ya pelindung akan mengamankan dari rasa takut ketika berada di alam kubur seseorang akan tenang ia meninggal di atas tohid ia mengucapkan kalimat la ilaha mengamalkan konsekuensinya maka ia aman dari rasa takut di alam kubur wa hasri ya dari rasa takut di padang masyar wa ya, ya kalimat la ilah adalah syiar orang-orang yang beriman Ya, menjadi cahaya orang-orang yang beriman idakomu min kuburim ketika mereka bangkit dari kuburannya kemudian keutamaan yang lainnya wamin faldo iliha anna liko iliha abu abul jannati tama niyati yadhulu min ayiha asya kalimat la illoh adalah kalimat yang bisa membuka delapan pintu surga dia bisa masuk dari arah pintu mana saja yang ia inginkan. Wa min anna ala wa bi fi Seandainya ada orang yang masuk ke dalam neraka namun ia meninggal di atas tauhid, ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Mempraktekannya namun ia masuk ke dalam neraka. Ada dosa-dosa yang belum dicuci ya. Meskipun ia masuk ke dalam neraka Maka masa Atau waktu Ia mengalami siksaan Itu akan dikurangi ya, Akan dipotong Akan mendapatkan uh, Pengurangan masa tahanan Masa siksaan Dengan sebab kalimat La ilah daan dan suatu saat pasti orang tersebut akan keluar dari neraka dengan sebab keutamaan la ilah. Hadhi anawinul ini Inilah ya penyebutan-penyebutan keutamaan kalimat la yang disebutkan Ibnu Rajab dalam kitabnya dan beliau membawakan masing-masing dalil. Wastadala wahidin minha. Kemudian selanjutnya di halaman 24 Ya, tadi kita mulai halaman 20. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, i'rabuha wa arkanuha wa syurutuha. Kedudukan kata di dalam kalimat la ilaha illallah, i'rabuha, rukunnya dan syaratnya. Kita bahas mulai dari i'rabuha. Ya. Ida kana fahmul makna ya tawakofu ala marifati jumali. Ya, fa ulama rahimahumullahu qadih tamu bi arabila illallah. Ya. Memahami suatu makna itu sangat tergantung seberapa dalam ia mengetahui i'rab kalimat tersebut. Apabila seorang tahu ya, kedudukan kata di dalam kalimat, maka semakin dalam ia ya, mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, menunjukkan pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Ya, tanpa kita memiliki ilmu bahasa Arab, kita tidak tahu cara mengikrob kalimat la ilaha Para ulama, semoga Allah merahmati mereka semuanya, memberikan perhatian yang besar, sangat memperhatikan ikrob kalimat la ilah. Fakohlu mereka mengatakan kita mulai dari kata yang pertama la yang maknanya tidak la di sini adalah na fiatun lil jinsi la na lil jinsi ini istilah dalam ilmu nahu ya. Kemudian berikutnya ilaha bentuk terakhirnya ha dengan fathah ya fathah tanpa tanwin disebut ismuha Isimla la ya jadi la ilah illah la disebut nafiah lil jinsi sedangkan ilaha disebut isimla la ya mabniun dia mabni tidak bisa bertanwin ya di atas fathah Ma'a alal di atas fathah. Kemudian menurut kaidah ilmu nahu, ya, para ulama mengatakan setelah ilaha itu ada khobar ha, ada khobar la, khobar tetapi mahdufun, ya, dihapus, ya. takdiruhu. Kemudian para ulama ya, menetapkan Kata yang tepat setelah ilaha itu ada kata hakun, ya. sehingga kalimat lengkapnya: "La ilaha hakun, ilallahu". Ya. Berarti kita sudah membahas "la" kemudian "ilaha" dan "hakun". Ya. Kemudian kata berikutnya: "ilallahu" istisnaan minal khobari al marfu'i ya yaitu huruf istisna alat istisna ya dari khobar yang marfu khobar lah itu marfu ya makanya dibaca hakun ya dengan domah ya Wal ilahu maknahu adapun ilah sendiri artinya adalah al makluhu sama dengan isi maful ya sigo isi maful yaitu al -ma itu sama dengan al ilah ya sesuatu yang disembah dengan cara diibadahi apa itu al makluh atau al ilah para ulama mengatakan ilah atau al-makluh sesembahan atau Tuhan huwalladhi ta'lahuhu al-kulubu wa taq suduhu ya. yaitu tempat ya hati condong ya tempat hati menyembah dan menuju kepadanya itulah yang namanya ilah jadi hati kita menuju hati kita um, menyembah dan menuju kepadanya. Rokbatan ilahi disertai dengan rasa berharap fi audaf untuk menggapai, untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Ini pengertian al-ilah secara panjang, ya. Jadi Tuhan itu adalah tempat hati uh, menyembah tak lahu dan tempat menuju hati kita berpaut. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa gelatu man kalimatin al -ma fakot dan keliru orang yang menetapkan khobar la dengan kata maujud atau makbud saja. Ya. Alasannya apa? li'annahu yujadu makbudatun kathirotun ya. minal asnami wal adrihati wa gheriha. Karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan, titik, tidak ada Tuhan yang mewujud, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah ini kalimat yang belum sempurna ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah ini kalimat yang belum sempurna. Kalimat yang sempurna adalah tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Alasannya karena sesembahan di dunia ini banyak. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita meniadakan seluruh sesembahan yang ada di dunia ini, enggak mungkin. Kenyataannya, sesembahan di dunia ini banyak. Baik berupa patung, kuburan yang dikeramatkan, ya, para nabi, orang-orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, dan seterusnya. Walakin al-ma'buda huwa Allah adapun sesembahan yang hak hanya satu yaitu Allah. Wa ma siwahu fa ma'budun bil batil. Sesembahan selain Allah meskipun banyak batil ya kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan ya berarti kita bohong ya buktinya di negeri kita masih ada orang yang menyembah Nabi Isa ada yang menyembah uh, dewa dewa ada yang menyembah roh roh ada yang menyembah jin bukankah itu sesembahan sesembahan orang orang kafir ya dan kita tidak bisa uh, men -me, apa namanya mengatakan tidak ada Ya. Maka kalau kita mengatakan tidak ada tuhan selain Allah itu adalah terjemah yang kurang sempurna. Wa ibadatuhu menyembah sesembahan selain Allah adalah batil wahada muqtadaw Inilah konsekuensi ru, dua rukun kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi mulai sekarang kita biasakan mengajarkan kepada anak-anak ya, ketika menerjemahkan kalimat la ilah terjemahkan sesuai dengan ikrobnya. la ilaha hakun illallah atau la ilaha bihakin illallah boleh ya tidak ada tuhan yang hak tidak ada tuhan yang benar kecuali Allah karena tuhan-tuhan itu banyak yang batil kita tolak yang batil di, di, diselipkan kata-kata hak untuk membedakan dengan Allah SWT. taala Kemudian selanjutnya di halaman 25 rukna la ilal rukun kalimat la ilah la ada dua rukun aruknul awalu an rukun yang pertama disebut an nafiu ya waruknusani al isbat rukun yang kedua disebut isbat ya uh, solat saja memiliki rukun apalagi yang jauh lebih penting dari solat yaitu syahadat yang di dalamnya adalah la illah. tentunya kalimat la juga memiliki rukun ya yaitu yang pertama anafyu yang kedua al isbat ya insya allah taala sampai di sini dulu kita akan lanjutkan lagi insya allah pada sesi berikutnya masih kelanjutan dari ikrob rukun dan syarat la mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh